Baik, terima kasih rakan tugas kita Wali Muldan Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Alhamdulillah kita bersua lagi menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan bagaimana perkabaran Auda diterapkan, semoga Auda sentiasa dalam keadaan sofian dan mudah-mudahan apapun yang Auda rancangkan pada hari ini ataupun apa yang ingin Auda lakukan maupun bagi mereka yang mempunyai sebarang temu janji, kita doakan semoga ianya akan berjalan dengan lancar. Jadi seperti biasa kita kongsikan dulu iaitu mengenai dengan acara malam-malam kerajaan bersempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 tahun bagi peringkat daerah Temburong masih lagi diteruskan ya di malam-malam perayaan di daerah ini. Dan pada malam ini nanti 29 hari bulan Julai akan diadakan persembahan Dream on Live Band ataupun Irama Getaran Jiwa Lama dan Baru, iaitu persembahan gabungan daripada band-band tempatan dan kumpulan Evergreen. Jadi untuk kepada orang ramai adalah diadukannya untuk terus berkunjung ke pentas perayaan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar pada malam ini nanti bermula pada pukul 8.15 minit malam. Manakala pada 30 hari bulan Julai pula akan diadakan Sekolah Menengah Sultan Hasan Bangar Temburong Voice dan pada 31 hari bulan Julai pula akan diadakan Bintang Keputeraan yang dianjurkan oleh stesen RTB daerah Temburong dan ianya merupakan juga acara penutup bagi acara malam-malam kerajaan bagi peringkat daerah Temburong. Jadi untuk itu sekali lagi kepada orang ramai adalah dialukan ya untuk sama-sama terus berkunjung bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan ulang tahun hari keputeraan Kebah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang-di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi peringkat daerah Temburong yang akan berlangsung sekali lagi sehingga 31 hari bulan Julai 2019 ini. Jadi Auda apa kata kita terus saja dulu menyaksikan bahan yang kita sediakan iaitu mengenai dengan pertandingan ataupun peraduan tausyih bagi sekolah-sekolah agama dan Arab peringkat daerah Temburong. Kita saksikan. Selain acara hiburan yang dimuatkan dalam acara malam-malam kerajaan, persembahan bercorak keagamaan juga turut diadakan bersempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 tahun bertempat di pentas perayaan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Awang Haji Abdul Rahman bin Merusin, penghulu Mukim Bangar dan isteri. Turut hadir Awang Haji Jamil bin Haji Abdul Ghani, Ketua Pegawai Agama Daerah Temburong. Yang Mulia Awang Khairul Syahrul bin Haji Duahim, penolong pegawai daerah Temburong, pegawai dan kakitangan di Jabatan Pengajian Islam Daerah Temburong serta ahli-ahli jawatankuasa perayaan. Majlis didahului dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa Allah peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam bagi memberkati majlis. Sebanyak dua kategori dipertandingkan iaitu peraduan menghafaz surah dan terjemahannya dari 5 orang peserta dan peraduan tausyih berkumpulan bagi sekolah-sekolah agama dan Arab daerah Temburong. Peraduan menghafaz surah dan terjemahannya dimulakan dengan mempersembahkan dari murid Sekolah Agama Labu Estate dan diikuti dengan peserta lainnya yang masing-masing membawakan bacaan dengan baik. Sebagai wadah menghidupkan syiar Islam melalui zikir tausyih di samping melahirkan semangat suka mengikuti pelbagai pertandingan yang berbentuk keislaman. Sebanyak 7 kumpulan dari sekolah-sekolah agama dan Arab telah menyampaikan persembahan tausyih mereka dengan penuh bersemangat. Walaupun keadaan cuaca hujan lebat, di samping mereka yang hadir juga turut memberikan sokongan di atas persembahan setiap para peserta. Tiga sudut penghakiman dinilai iaitu dari sudut suara atau lagu, tajwid, fasih dan lancar serta tertib atau teknik persembahan daripada para peserta.
لو كان بيننا حبيب لدينا قاس وقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا حبيب لدينا قاس وقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Penyampaian hadiah sijil penyertaan dan penghargaan kepada para hakim dan pemenang telah disampaikan oleh tetamu kehormat majlis. Pada malam ini adalah anjuran daripada Jabatan Pengajian Islam dan dikendalikan oleh jawatan kuasa pemimpin sekolah-sekolah agama daerah Temburong. Malam ini kami mengadakan peraduan tausyih dan peraduan hafazan surah. Peraduan tausyih sebanyak 8 buah sekolah menyertai dan hafazan surah seramai 5 buah sekolah menyertai. Alhamdulillah, apabila dilihat daripada penyertaan ataupun persembahan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, memuaskan hati dan berusaha. Nampaknya sekolah-sekolah yang guru-gurunya tu berusaha untuk membuat ataupun menjayakan persembahan pertandingan ini dengan berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Dari sudut penghakiman untuk tausyih, ia diambil kira daripada sudut suara iaitu 40 markah, termasuklah solo 15 markah dan ramai 25 markah. Kemudian dari sudut lagu 40 markah, kemudian dari sudut persembahan 20 markah. Sementara daripada sudut penghakiman hafazan surah dan terjemahan ayat, diambil kira daripada sudut tajwid dan fasahah 40 markah. Kemudian sudut hafaz iaitu bacaan surah dan terjemahan ayat sebanyak 40 markah. Dan sudut suara dan lagu itu 20 markah. Alhamdulillah, pendapat saya ialah mengenai dengan persembahan itu malam bercorak keagamaan ini dapat menarik minat murid-murid yang bersekolah agama dan seterusnya guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut akan dapat berusaha ataupun kita ni durang berusaha bersungguh-sungguh untuk melatih murid-murid dan seterusnya mengembangkan bakat murid-murid, mengembangkan bakat murid-murid dalam dalam segi tausyih yang selama ini kadang-kadang kita ni dah tahu murid itu berbakat ataupun indah. Jadi dalam masa pertandingan ni muncullah murid-murid yang berbakat itu dapat kita ni lihat. Selain untuk memeriahkan lagi sambutan perayaan ulang tahun dari keputeraan Kebawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, acara seumpama ini secara tidak langsung dapat mengekalkan serta menghidupkan lagu-lagu tausyih dan mencungkil bakat para peserta dalam pertandingan-pertandingan yang diadakan.